Mundur. Mundur. Bang. Woi, mundur. Seram ini kalau begini. Di atas. Ada. Mana? Presiden. Kami melaksanakan pengamanan ini yang pertama mendasari harkat timas. Karena isunya ada beberapa masa akan melakukan penyekatan di pasar Gedung, sehingga kami dengan pemerintahan kota untuk segera melaksanakan penyekatan ini dengan penyelamatan sehingga personil yang kami kerahkan ini bukan hanya personil dari Polrestabes, Polres Pelabuhan, melainkan juga ada dari Pemkot dan dari informasi pengerahan masa itu, apakah ada buntut dari perebutan lahan pengelolaan pasar Gedung ini atau seperti apa? Pengerahan masa ini mereka isunya mau menduduki pasar Gedung. Oh, yang saat ini dikelola oleh Pemkot Makassar, Pak ya? Yang saat ini dikelola oleh Pemkot Makassar. Berarti ini dari kubu yang mana ini, Pak, yang rencana mau menduduki? Nah, ini berarti masa yang dikerahkan ini dari pihak sebelah. Oh, yang pengelola sebelumnya. Pak, ada berapa banyak personel ini yang dilibatkan? Personel yang dilibatkan oleh kami di sini, yang pertama dari Polres Pelabuhan sekitar 200 orang, dari Polda itu ada 100 orang, baik dari Bimob maupun dari Sabara Polda, dan dari Pemkot ada sekitar 80 orang. Upaya pengamanan ini sampai kapan? Pengamanan ini kami laksanakan sampai kondusif. Kalau untuk aktivitas pedagang sendiri? Aktivitas pedagang dari tadi sudah melaksanakan kegiatan seperti biasa. Kami di sini melaksanakan kegiatan pengamanan ini hanya semata-mata untuk bisa tetap kondusif dan pasar itu tidak terjadi apa-apa.